Bicara bulan suci Ramadan pasti tidak asing lagi dengan berbagai takjil. Berbagai takjil sudah seperti tradisi di bulan suci yang khususnya di Provinsi Jambi. Salah satunya seperti seniman Jambi yang berbagi takjil menjelang berbuka puasa. Bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh keberkahan dan kemuliaan. Tak jarang banyak orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan, begitupun pada bulan Ramadan 1444 Hijriah kali ini. Salah satunya para seniman Jambi yang tergabung dalam Persatuan Seniman Jambi, mereka pun juga ikut andil dalam berburu kebaikan. Di momen kali ini, seniman Jambi berbagi takjil di pinggiran jalan, tepatnya di Jalan Sersan M. Yunus Beringin, Kota Jambi, pada Jumat 7 April 2023. Ade Aziro, Sekretaris SPJ Jambi menjelaskan, Persatuan Seniman Jambi yang beranggotakan 150 orang membagikan 250 takjil menjelang berbuka puasa kepada pengendara dan orang yang melintasi jalan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi sesama manusia. Kami dari PJ, Persatuan Seniman Jambi yang beranggotakan 150 orang yang hari ini melaksanakan kegiatan takjil berbagi dengan sama manusia dan buka bersama antar anggota PJ. Hasil dari ini kami dari anggota saling suka swadaya masing-masing untuk acara berbagi takjil dan buka bersama ini. Syafruddin, Wakil Ketua SPJ Jambi berharap kegiatan ini dapat berjalan setiap hari dan di setiap bulan Ramadan yang akan datang. Harapannya ke depan kami bisa memberikan yang lebih baik lagi dari ini kan, lebih banyak lagi, lebih bisa bermanfaat bagi banyak-banyak. Iqbal, JEK TV melaporkan.